Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Sesuai dengan judulnya, hari ini aku akan ngebahas ke kalian, yaitu review tentang skincare-skincare yang viral di TikTok. Penasaran banget, udah gitu banyak banget juga yang request ke aku. Katanya aku tuh suruh bahas gitu dan review, karena emang ini tuh produknya selalu seliweran juga di TikTok. Jadi ya udah, sekarang aku bahas aja. Gua akan ngasih rate-nya ke kalian, jadi kalian bisa jadiin patokan ini emang bagus atau enggak gitu produknya. Nah, produk yang lagi viral di TikTok ini ada 8 macam yang mau aku bahas ke kalian. Tahu juga kalau misalnya kalian pengen nyobain juga, kalian tahu itu tuh fungsinya untuk apa. Biasanya skincare-skincare yang lagi viral atau produk yang lagi viral di TikTok tuh agak susah gitu ya nyarinya. Tapi tenang aja, ini tuh aku akan kasih tahu juga ke kalian. Kalian bisa dapetinnya di mana yang selalu ready stock. Jadi nggak kehabisan dan harganya juga bukan yang melambung tinggi gitu. Harganya tuh masih harga normal. Sebelumnya aku akan kasih tahu ke kalian kalau tipe kulit aku itu dia kombinasi, masih yang lebih ke oily gitu loh. Jadi sebenarnya kering, udah gitu ada di daerah-daerah yang dia berminyaknya itu lumayan banyak. Aku juga sensitif gitu dan mudah-mudahan ya tuh bisa kalian jadiin acuan juga. Misalnya kalian nyobain skincare yang akan aku bahas hari ini. Oke, daripada lama-lama, sekarang langsung aja kita mulai ke produknya. Ini yang pertama kali aku akan bahas adalah yaitu ini tuh produk untuk mengecilkan pori-pori. Nah, banyak banget yang bilang ini tuh bagus banget, kayak dipakainya itu seminggu itu udah kelihatan gitu loh hasilnya. Ini adalah Aetos Pore Minimizer Serum Advanced Treatment for Daily Use. Nah, ini tuh dia isinya 20 ml. Ini merupakan serum yang diformulasikan khusus untuk mengecilkan pori-pori wajah sehingga mengurangi minyak yang berlebih. Ini tuh dia cara pakainya gampang banget, jadi tinggal diolesin aja serum pada umumnya. Aku udah nyobain serum ini tuh selama kurang lebih 2 minggu ya. Aku pakai rutin dan ternyata memang pori-pori aku di daerah sini, kan aku emang punya pori-pori yang agak besar gitu, jauh banget mendingannya. Nah, kandungan yang ada di dalam Aetos Pore Minimizer Serum ini tuh dia ringan banget. Jadi nggak bikin ketergantungan juga, yang aku suka. Udah gitu dia teksturnya tuh gel, jadi nggak lengket sama sekali. Oh, ini ketika aku nyobain, ini aku nggak ada masalah apa-apa ya. Jadi emang cocok di aku. Sejauh ini juga aku suka sama produknya, karena menurut aku dia ngaruh, ada efeknya, perubahannya di aku, dan kerasa juga. Bukannya instan ya, tapi dia berproses juga. Tapi menurut aku ada perubahan gitu loh. Aku suruh ngerate produk ini, aku kasih bintang 4,9. Karena emang menurut aku dia bagus. Harganya juga masih terjangkau. Produk yang lagi viral selanjutnya adalah ini dia. Jadi ini adalah Teeth Whitening Cream. Dia produknya untuk memutihkan gigi. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, aku pakai behel ya. Jadi kalau misalnya pakai behel itu, emang giginya itu lumayan agak sedikit menguning gitu ya. Efek dari behel itu sendiri, udah gitu ada sisa-sisa makanan gitu. Nah, jadi dia kayak agak kuning gitu giginya. Nah, aku juga udah nyobain ini. Ini adalah Teeth Genic Tooth Whitening Cream. Nah, ini tuh merupakan krim yang mengandung bahan aktif whitening agent khusus untuk gigi yang membantu mengembalikan warna putih alami pada gigi. Aku pribadi udah pakai ini selama kurang lebih 2 minggu juga. Jadi emang aku semuanya aku cobain ya. Jadi aku gak asal review aja ke kalian. Aku tuh bingung gitu kan pertamanya kayak gimana makainya. Nah, ternyata ini tuh kayak pasta gigi biasa aja. Cuma bedanya kalau pasta gigi biasa kan kita kumur-kumur dulu ya giginya jadi basah. Nah, kalau penggunaan ini tuh perlu kumur-kumur. Jadi pas giginya masih kering langsung kita gosokin di gigi. Wanginya menurut aku enak. Itu aja sebenarnya udah ngaruh dan udah rata gitu untuk dipakai gigi atas sampai gigi bawah. Setelah aku menggunakan ini, jadi aku suka ya sama hasilnya. Memang butuh proses sih dia. Jadi emang enggak yang sekali pakai langsung aja putih giginya, enggak, karena kan ini emang bukan dipilok ya. Produk krim pemutih gigi ini kalau suruh ngerate, aku kasih rate-nya 4,8. Kenapa? Karena bagus. Produk yang selanjutnya ini adalah Fair and Pink Body Whitening Serum. Nah, mungkin kalian udah nggak asing lagi sama produk ini ya. Aku tuh sebenarnya udah pakai ini tuh nggak tahu ya dari zaman dulu tuh aku udah pernah cobain. Ini adalah Fair and Pink Whitening Body Serum dan Help Lighten Your Body Skin. Ini juga udah BPOM. Penggunaan lebih efektifnya kalian pakai ini tuh dia sehari 2 kali. Jadi ketika pagi sebelum beraktivitas dan malam hari sebelum tidur. Walaupun ada instant brighteningnya tuh dia nggak lebay gitu loh. Jadi dia produknya tuh nempel dan nyerap banget.
Selain itu dia teksturnya juga dia nggak lengket sama sekali. Selain dia juga bisa untuk mencerahkan dan melembabkan kulit karena udah ada kandungan yang untuk melembabkan kulitnya. Kelamaan di AC atau beraktivitas di luar ya, jadi kulitnya tuh dia akan kering gitu. Kalian jangan khawatir, Fair and Pink ini tuh dia bisa banget bikin kulitnya tuh jadi nggak kusam lagi, udah gitu nggak terlalu kering, bikin cerah juga. Jadi dia kan produknya menyerap ke kulit kan, nah jadi emang ada perubahan gitu. Aku suka banget dari Fair and Pink Body Serum ini, itu dia fungsinya nggak cuma melembabkan sama mencerahkan kulit aja, mencerahkan lipatan-lipatan di kulit, udah gitu melindungi kulit kita itu dari sinar UV. Ini juga dia berfungsi untuk anti-aging. Kalian suruh aku ngerate produk ini, aku rate-nya itu 4,8. Aku lumayan suka dan wanginya itu lumayan enak banget, jadi awet seharian gitu. Selanjutnya ini ada produk dari Lancet, singkatan dari Langsing dan Singset. Tapi aku tuh nggak nyobain ini tuh sendiri, jadi aku juga ngajak adik aku, dia lumayan agak gemuk gitu badannya. Jadi aku nyuruh dia juga ikut diet. Jadi ini tuh adalah serbuk untuk diet ya, jadi menurunkan berat badan. Nah aku tester di dia juga, perubahannya kelihatan banget ya, berat badannya itu lumayan. Jadi berat badannya itu 55 kilo. Terus aku bilang kalau misalnya kamu memang pengen diet, ya udah coba pakai Lancet aja, karena emang menurut aku dia enak juga. Itu yang aku suka banget, ini tuh bisa diminum kapan aja. Jadi kalau misalnya kalian kayak tengah malam kelaperan, nah kalian juga bisa minum ini. Jadi ini tuh dia bisa diseduh pakai air dingin ataupun air hangat sesuka hati aja. Nah makanya adik aku pengen cobain kan. Jadi setelah pemakaian ini selama kurang lebih 10 hari, berat badannya itu lumayan turun ya. Jadi turunnya tuh kalau nggak salah 4 kilo. Jadi dia sekarang tuh BB-nya 51. Kita makan tuh tetap makannya enak. Udah gitu ini tuh nggak ada pantangan kayak kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu. Langset itu kemasannya seperti ini ya. Nah jadi ini tuh rasanya blackcurrant. Satu kotaknya itu dia ada 5 saset. Dapetnya 1 gelas seperti ini ya. Jadi lumayan kenyang. Jadi bisa banget ngegantiin kalau misalnya kayak kita lagi dehidrasi ataupun kita lagi kelaparan gitu. Tapi juga bisa digunakan untuk mengurangi berat badan. Rate-nya aku kasih nilai 4,7 ya, karena emang menurut aku dia berproses, jadi nggak ada yang instan gitu, tapi dia udah pasti. Produk yang selanjutnya adalah ini dia. Jadi ini tuh adalah Airtos Whitening CC Cream. Ini adalah Intensive Treatment Airtos Whitening CC Cream. Biasanya produk CC Cream itu kan dia sebagai alas bedak, ya udah sebagai alas bedak aja gitu. Kita tetap harus pakai sunscreen, udah gitu kita tetap harus pakai produk-produk lain gitu untuk mencerahkannya. Tapi untuk si CC cream ini itu dia ada kandungannya yang untuk mencerahkan. Karena aku udah pakai ini juga, aku udah cobain di wajah aku untuk selama beberapa hari. Ternyata ini tuh dia ringan banget. Kayak ada noda-noda bekas jerawat di wajah itu dia tersamarkan dan tertutupi. Kalau untuk ngerate produk ini, aku rate juga 4,7. Pakai produk-produk BB cream, CC cream, DD cream itu tuh aku jarang banget karena mau tahu kayak lengket gitu. Tapi ternyata dari Airtos ini tuh dia ringan dan sama sekali nggak lengket. Produk viral selanjutnya adalah ini dia. Perfume dari Tijenik ini tuh merupakan cairan yang mengandung flower mint yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Jadi dia produknya seperti ini, dia cair gitu. Jadi kayak produk spray gitu ya. Ini tuh dia jawaban untuk aku. Kadang kita tuh kalau misalnya aktivitas seharian gitu kan, kadang nggak keburu gitu kan untuk makan permen setiap saat. Ternyata pas ketika aku pakai lumayan banget. Jadi nggak cuma ngilangin bau mulut aja ya. Biasanya kan kalau misalnya kita habis makan gitu ada sisa-sisa makanan gitu kan. Kalau misalnya kalian pakai mouth perfume ini, itu dia selain ngilangin bau mulut, ini tuh juga dia ngilangin dan ngeringankan itu. Jadi emang pas kalau misalnya ada plak gitu, kita gosok pakai pasta gigi atau whitening cream tadi, itu tuh dia ikut rontok gitu plaknya. Jadi emang lumayan bersih juga sih menurut aku. Aku praktis ya, karena dia tinggal disemprot-semprot aja. Nih kalian lihat ya, ini cara pemakaiannya tuh kayak gini. Jujur ya, kalau misalnya kita bau mulut itu kan nggak enak banget ya, nggak pede gitu. Aku ini dia ngaruh ya, apalagi kalau misalnya temen-temen yang kerjanya tuh harus ketemu sama orang. Kalau untuk ngerate produknya sendiri, aku kasih bintang 4,8 karena menurut aku dia emang bagus. Dan rasa mintnya itu dia nggak terlalu pedes banget gitu, tapi dia awet. Kitnya yang mau aku bahas ini itu untuk wajah lagi ya. Jadi ini adalah whitening powder EE with sunscreen. Nah jadi itu dia mengandung whitening agent dan sunscreen yang dapat menjadikan kulit tampak lebih cerah dan melindungi wajah kita dari paparan sinar matahari jahat. Biasanya produk-produk bedak itu kan dia kayak gitu ya, kayak pada umumnya gitu.
Tapi menurut aku dari Fire and Pink ini tuh dia unik banget. Untuk warnanya sendiri ini lumayan cocok di aku. Jadi so far aku nyaman ya. Jadi pakainya juga menurut aku ringan. Dia udah ada kandungan sunscreennya. Tapi kalian jangan ngegunain itu tuh terlalu kelamaan gitu di bawah sinar matahari ya. Karena nggak baik juga kan terlalu lama di bawah sinar matahari. Dipakai tuh beneran ringan gitu efek brighteningnya, jadi aku suka. Dia nggak bikin yang dempul-dempul demplok gitu loh. Saya tuh lebih natural gitu loh di wajah dipakainya, dan dia awet seharian gitu produknya. Terakhir, ini masih produk diet. Ini adalah kapsul pendamping diet dengan kandungan bahan-bahan alami yang berfungsi membantu mengurangi kadar lemak tubuh. Nah, ini tuh dia mengandung kemuning, bangle, kunyit, dan kayu manis. Untuk kapsul ini tuh dia ada anjurannya ya. Jadi ini tuh diminumnya itu sehari itu 2 kali. Dan sekali minum itu 2 kapsul. Yang ringan-ringan gitu, kayak misalnya mengurangi pola makan yang nggak sehat gitu. Nah, jadi emang harus diimbangi dengan itu ya, supaya hasilnya lebih efektif. Setelah kalian pakai langsat ini, itu lemaknya itu dia berkurang. Jadi emang dia fungsinya untuk mengurangi lemak. Dan itu menurut aku mengurangi nafsu makan juga. Jadi segitu tadi pembahasan aku review tentang skincare dan produk yang lagi viral di TikTok. Juga di video kali ini tuh dia isinya bermanfaat semuanya untuk teman-teman. See you next video. Bye.